Halo kawan-kawan di sana, apa kabar semua? Moga-moga semua orang sehat ya. Hari ini kita nak masak sengkuang goreng kulat. Ha, macam okey tak intro? Okey, kita ada udang kering. Rasa tadi ada lobak merah ya, saya terlepas. Okey, chef sudah ambil senjata dia. Jom kita tengok cara dia perang. Masukkan udang kering. Kemudian masukkan bawang putih. Halo. Bawang putih. Bawang putih. Ah, itu dia. Bawang putih dah sampai. Okey, kita teruskan. Masukkan lobak merah. Hingga kita kacau dia dulu ya. Wangi ya. Bau dia dah naik ya. Ini bau udang kering tu dah keluar dah. Ada cili. Alright, sekarang kita masukkan kulat hitam. Okey, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang subscribe ABC Soup Channel. Terima kasih. Okey, kita kembali. Masukkan sengkuang. Kita kacau dia. Ya. Agak cepat juga ya masakan ni ya. Lepas tu chef ni pula banyak handal. Dia macam pak je dalam kuali ya. Okey. Kita masukkan garam. Sos tiram. Okay, kita masukkan air sedikit sebab nanti kita nak tutup dia ya. Bagi lobak merah, sengkuang, lepas tu kulat hitam, bagi dia masak ya. Dia lembut. Ya. Sengkuang tu jangan dia lembut sangat, nanti dia tak crunchy bila kita makan nanti ya. Okey, sudah 2 minit kita dah buka. Nampaknya dah siap ya. Oh ya, kita ada lada putih. Okey, kawan-kawan, kita dah siap ya. Kita boleh mulakan hidang dan makan. Okey, kawan-kawan semua, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih banyak-banyak YouTuber-YouTuber dan sahabat-sahabat saya. Semoga semua orang berjaya ya. Sukses-sukses selalu. Bye-bye.